Buat julung-julung kalinya, Astro Gempak menganjurkan Gempak Most Wanted Award GMWA 2022 bagi meraihkan dunia digital. Dan GMWA 2022 mengangkat prestasi dan reputasi mereka sebagai digital content creator yang sedang meningkat naik untuk mencipta nama sejajar dengan yang sudah berkecimpung dalam dunia hiburan. Dan untuk perincian lanjut, kita terus bersama rakan setugas Ashraf Roslan. Teruskan, Ashraf. Okey, baiklah. Terima kasih Naila yang berada di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Ashraf sekarang ni berada di MBSA. Untuk apa? Untuk Gempak Most Wanted Award 2022. Tapi sebelum kita nak cakap lebih lagi kan pasal Gempak Most Wanted Award ni, Ashraf nak bersama dengan salah seorang orang kuat, iaitu Syazan Zakaria, Ketua Content Studio Astro. Syazan, come here. Okey, Syazan, untuk Gempak Most Wanted Award ini merupakan pertama kali diadakan. Jadi mungkin ramai yang tak tahu lagi kan apa sebenarnya Gempak Most Wanted Award ni. Kita nak meraihkan apa sebenarnya? Okey, Gempak Most Wanted Awards 2022 adalah satu platform edisi pertama kita. Kita nak meraihkan bakat-bakat daripada platform social media dan juga konten-konten yang selalu viral dan trending dari social media. Jadi selalunya kita ada acara anugerah yang meraihkan pelakon, penyanyi, tapi saya rasa ini kali pertama kita meraihkan bakat-bakat dan konten daripada platform social media yang semakin banyak sekarang. Okey, kalau kita lihat pada GMWA pada hari ini, berapa kategori yang dipertandingkan? Okey, kita ada 9 kategori yang dipertandingkan, antaranya video viral tergempak, drama trending tergempak, motivator digital tergempak, semuanya yang tergempak dan melalui undian yang sebelum ni kita lakukan di gempak.com. Tapi kita juga ada dua anugerah khas, iaitu Gempak Hall of Fame dan juga Gempak Most Wanted, iaitu yang mendapat undian paling tinggi. Okey, tapi ini soalan terakhir nak tanya ni, paling excited. Sebab apa Astro kalau tak ada kejutan tak sah? Malam ni ada kejutan tak agak-agak? Oh, sudah pastinya. Tapi tak nama kejutan lah kalau saya bagi tahu kan. Tapi saya menjanjikan sebuah persembahan yang sangat menarik, yang sangat muda. Kita ada Dola yang akan menyanyikan single terbaru. Dan kita juga ada Sarah Sisters, The Gadis, Fast Park Boys, Alif. Semuanya muda-muda, tapi kita juga ada diva-diva seperti Marsha Milan dan juga Misha Umar. Okay. Baiklah, terima kasih Syazwan. Tapi Ashraf rasa macam Ashraf nak tukar look sikit lah. Kita ni dulu. Okey, tadi Syazwan dah cerita macam-macam pasal Gempak Most Wanted Award 2022. Tapi Ashraf nak ingatkan sekali lagi, malam ni kita ada persembahan-persembahan tergempak di mana kita ada Dollar, kita ada Aisyah Reno, Difam, Kai Bahar dan juga Alif. Dan yang pastinya kita mesti nak tahu ada berapa anugerah yang dipertandingkan. Malam ini ada 9 anugerah, antaranya adalah Digital Influencer Tergempak, Motivator Digital Tergempak, Video Music Tergempak, Lagu Trending Tergempak dan yang paling penting sekali, Video Trending Tergempak. Sebab apa? Awak ni tercalon dik dalam anugerah ni. Nak tahu menang ke tidak malam ini? Dan yang pastinya malam ini Gempak Most Wanted Awards akan dihostkan oleh Emilia Henderson, Sean Lee, Radin Era dan yang nombor satu dik, Eli Mazid ataupun Kak Lina Pompom. Jadi jangan lupa untuk saksikan Gempak Most Wanted Awards malam ini pada pukul 9 malam di Astro Ria dan juga Astro Ria HD. Kalau tak sempat nak tengok kat TV, tak apa, jangan risau, boleh pergi dekat Astro Go ataupun Astro On Demand. Jadi saya Ashraf Roslan kembali bersama dengan rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil, Naila.